Halo guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau memberikan sebuah tutorial yang mungkin sangat berguna bagi hidup kalian. Beberapa minggu ini lagi booming banget kan mengenai virtual photoshoot yang dilakukan oleh banyak orang, yang awalnya dilakukan sama selebgram gitu, lalu banyak diikutin. Nah, gimana sih caranya biar kita nggak pakai Unfold, aplikasi Unfold, tapi masih bisa ngedit ala-ala Unfold gitu? Ternyata ada cara yang lebih praktis. Kita nggak perlu download aplikasi Unfold, kita cuma tinggal pakai yang namanya PicsArt sama Pinterest, dua aplikasi itu doang, yang notabene itu udah banyak banget yang pake. Nah, langsung saja ya. Yang pertama ini kalian tinggal buka aplikasi Pinterest, lalu searching di sana mengenai, pilih katanya frame unfold. Kalau udah, pilih frame mana yang kalian pengen pakai. Kalau aku pakai yang ini aja. Nah, tinggal di download fotonya itu, gampang banget. Ini tinggal di download aja. Okay, kalau udah selesai, kalian sekarang buka aplikasi PicsArt. Udah belum? Kalau udah, kalian tinggal klik frame yang kalian download tadi. Nah, kalau udah itu kan, tinggal add picture, alias add foto kalian yang pengen kalian tambahkan ke framenya. Banget caranya, lalu di save. Udah jadi, gampang banget kan? Kalian bisa tiru ini, gampang banget, nggak perlu ribet dan nggak perlu bayar tentunya, tapi bisa dapat hasil yang bagus. Oke, sekian tutorial aku hari ini. Kalau kalian pengen aku membahas sesuatu, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah!